Seiring melandainya pandemi COVID-19, berbagai event mulai digelar di tanah air. Mulai dari musik, olahraga, kebudayaan, hingga otomotif. Salah satunya event yang satu ini diselenggarakan di sirkuit non-permanen Temenggung Abdul Jamal Batam pada Sabtu dan Minggu 26 dan 27 November 2022 lalu. Batam Speedway bekerjasama dengan Ikatan Motor Indonesia atau IMI Kepulauan Riau menggelar Kepri Otomotif Kejuaraan Nasional 2022. Wah, pasti sengit nih. Gimana ya keseruan para racer dalam menggeber kuda pacunya untuk meraih podium pertama? Lanjut, boleh like, subscribe, dan share channel Warna Indonesiaku TV. Kejuaraan ini diikuti oleh ratusan racer dari berbagai wilayah, khususnya di Kepulauan Riau. Kelas bebek 150cc mendominasi dalam gelaran race Kepri Otomotif Kejuaraan Nasional 2022. Sebelum kuda besi mengaspal, para mekanik beradu skill demi untuk satu tujuan, yaitu podium utama. Brum, brum, brum. Usai setting-setting mesin, saatnya kuda mesin 150cc mengaspal. Berbekal nyali dan skill para racer mulai memacu motornya di perlintasan sirkuit non-permanen Temenggung Abdul Jamal Batam. Di bawah teriknya matahari, tikungan demi tikungan para racer lalui dengan semangat. Gak sampai di sini saja traveler. Dalam event Kepri Otomotif Kejuaraan Nasional 2022 juga ada tanding mobil yang gak kalah seru. Gak sekedar nyali, race ini juga mengandalkan skill yang mumpuni. Kombinasi injak pedal gas dan persneleng menghasilkan dercit roda mobil para racer. Asap mengepul dari bagian roda belakang, pertanda lomba ini sudah dimulai. Ajang Kejurnas ini ada beberapa kelas yang diperlombakan traveler. Kelas drag bike seperti DB1 hingga DB6. Selain itu, ada juga SP1 hingga SP12 dan San Mori. Untuk drag race, kelasnya meliputi dari FIFA, DR2 hingga DR8.
road race diikuti kelas expert, novice, rookie. Kepri Automotive Kejuaraan Nasional 2022 juga disejalankan dengan Grand Final Drag Bike Indonesia Region Sumatera. Selain itu juga ada beberapa perlombaan yang digelar seperti Kepri Cup Prix 2022, Road Race, Drag Race Putaran Ketiga, dan juga Simulator. Khusus untuk simulator nantinya akan dipertandingkan secara online. Nah, Traveler, event ini merupakan yang terbesar di Kepulauan Riau di tahun 2022 ini. Gimana? Race-nya seru kan? Tunggu event otomotif selanjutnya di Kepulauan Riau ya, Traveler. Salam sehat selalu, let's explore Indonesia!